I'm wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for... GIIAS 2023, Wuling rilis pembaruan Almas RS dengan tampilan dan performa berbeda. Wuling Motors secara resmi meluncurkan pembaruan pada salah satu SUV berukuran sedangnya, New Almas RS di Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2023 menandai debut pembaruan dari mobil utilitas tersebut. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2019, Almas disambut dengan positif dengan menawarkan beberapa fitur terkini yang memudahkan pengemudi ataupun pengguna mobil. Tidak hanya menawarkan fitur menarik dan canggih, pembaruan pada Wuling Almas RS paling terlihat pada bagian eksterior demi meningkatkan kesan futuristik dan sporty. Direktur Brand dan Pemasaran Wuling Motors, Dian Asmahani, mengatakan pembaruan Wuling Almas RS melanjutkan tren Wuling dalam segmen medium SUV dengan menawarkan berbagai inovasi yang lengkap. Melanjutkan komitmen Wuling untuk terus hadir dengan inovasi tanpa akhir, kami mengaplikasikan sentuhan baru terhadap medium SUV yang memiliki inovasi lengkap dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas modern dan mampu memberikan pengalaman berkendara tanpa batas, kata Dian dalam keterangannya, Kamis, tanggal 10 Agustus. Terlihat, New Almas RS hadir dengan tampilan grill terbaru berwarna gloss hitam yang mengikuti pewarnaan pada bumper. Untuk meninggalkan kesan premium, bagian bumper belakang diberi emblem huruf Wuling yang memperkuat identitas mobil pabrikan tersebut. Pembaruan tidak hanya pada bagian luar, hal ini juga dilakukan pada interior, dengan konfigurasi 7 tempat duduk, kabin diselimuti oleh kulit sintetis. Bagian dashboard juga diperbarui dengan pencahayaan ambien yang multiwarna yang menghiasi beberapa ruang kabin. Demi meningkatkan kenyamanan dalam perjalanan, New Almas RS juga mempertahankan atap panoramik untuk melihat langit-langit. Terdapat juga fitur canggih yang dipertahankan oleh Wuling pada SUV tersebut, beberapa di antaranya Wuling Indonesian Command, Wuling Remote Control App melalui aplikasi MiWuling Plus, serta Head Unit. Fitur lainnya dihadirkan sehingga membuat New Almas RS berbeda, beberapa di antaranya Adaptive Cruise Control, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light. New Almas RS dihadirkan dengan dua varian mesin, yakni 1.500 cm3 turbocas bertransmisi CVT yang lembut dan responsif yang digunakan pada varian Almas RS Pro, serta mesin 2.000 cm3 dengan dedicated hybrid transmission yang memiliki performa efisien untuk tipe Almas RS Hybrid. Wuling secara resmi membuka masa pre-booking New Almas RS hingga akhir 2023 mendatang, dan New Almas RS dibanderol dengan harga Rp439,2 juta hingga Rp472 juta on the road.